Ada siapa tahu tak tuan-tuan? Mungkin orang kata, kalaulah Quran tak cerita pun Taurat ada cerita Nabi Musa ustaz. Kalau Quran tak cerita pun Injil ada cerita ustaz. Kalau Quran tak cerita pun kitab Zabur cerita ustaz. Baiklah, kalau Al-Quran tak cerita, Injil itu kalam Allah atau kalam manusia? Persoalan dia, Injil tu kalam Allah atau kalam manusia? Kalam Allah, Allah juga cerita. Kalau kata Taurat cerita, Taurat tu kalam Allah ke kalam manusia? Kalam Allah, Allah juga tolong cerita. Kalau kata Zabur cerita, Allah juga cerita. Kita tolak keempat-empat ni, lagu mana kita nak tahu kisah Nabi Musa? Seolah-olah lah, kalau kita kata Taurat pun kita letak tepi, Injil letak tepi, Quran letak tepi, Zabur letak tepi. Seolah-olah gambaran dia letak tepi ni bukan tolak. Allah tak cerita kat kita. Agak-agak nak tahu lagu mana kisah Nabi Musa. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada tengah hari yang mulia lagi penuh barakah ini, kita sama-sama dapat dihimpun dan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di salah satu rumahnya, di dalam masjid ini. Alhamdulillah, setelah selesai kita sama-sama solat zuhur berjamaah dan kita mengambil peluang dan masa yang ada untuk mengisi dengan perkara-perkara yang berfaedah dan bermanfaat seperti bertadarus Al-Quran dan mengikuti majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan barakah, menurunkan rahmah dan pengampunan buat kita semua. Dan insya Allah tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, pada tengah hari ini kita berkesempatan untuk mengikuti sebahagian daripada kisah yang dirakamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, iaitu merujuk kepada kisah Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan kesempatan ini saya mengajak tuan-tuan untuk membaca Al-Quran dan sama-sama membuka surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas adalah merupakan suatu surah yang dianggap sebagai surah Makkiyah. Surah Makkiyah, iaitu surah yang mana sebahagian besar ayat-ayatnya diturunkan di kota Mekah.
dan kecuali ada beberapa ayat merujuk kepada ayat 52, ayat 53, ayat 54 dan ayat 55. Dan ada satu ayat iaitu merujuk kepada ayat 85, yang mana ayat ini diturunkan di sebuah tempat bernama Juhfah, iaitu ketika peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke bumi Madinah. Ayat 85, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Ayat ni diturunkan kepada Rasulullah sewaktu berada di Juhfah dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, surah Al-Qasas mengandungi 88 ayat. Bahkan bukanlah dikatakan kesemua surah ini menceritakan kisah Nabi Allah Musa, tidak, tetapi sebahagian besar menceritakan tentang Nabi Allah Musa alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin Mim. Baik, ayat yang pertama di dalam surah Al-Qasas adalah merujuk kepada huruf abjadiyah yang disebut sebagai huruf-huruf muqatta'ah. Banyak antara surah-surah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antaranya ialah 1/4 daripada jumlah Al-Quran dimulakan dengan disebut sebagai huruf-huruf abjadiyah ataupun huruf-huruf muqatta'ah. Dan sebahagian besar daripada jumlah huruf abjadiyah alif bata yang kita belajar sampai ya tu ada 28 huruf, dan digunakan oleh Allah separuh daripada huruf tersebut untuk dimulakan pada permulaan surah. Maksudnya daripada 28 huruf-huruf abjadiyah, 14 huruf daripadanya digunakan oleh Allah dalam surah-surah yang dimulakan dengan huruf-huruf tadi. Contoh, ada sebahagian surah yang menggunakan 1 huruf, ada surah yang menggunakan 2 huruf, ada surah yang menggunakan 3 huruf, ada surah yang menggunakan 4 huruf, ada surah yang menggunakan 5 huruf. Tak ada satu surah pun yang lebih daripada 5 huruf. Sebagai contoh yang guna 1 huruf, yang selalu kita baca contoh apa? Nun 1 huruf, Sad 1 huruf, Qaf 1 huruf. Yang ni yang menggunakan huruf abjadiyah, huruf muqatta'ah 3 huruf. Yang guna 2 huruf seperti Hamim, Taha, Yasin, Qasin. Ini 2 huruf. Ada yang menggunakan 3 huruf, termasuk surah yang kita nak belajar hari ini, Ta, Sin, Mim. Ataupun ada lagi Ain, Sin, Qaf. Ada lagi Alif, Lam, Mim. Ada lagi Alif, Lam, Ra. Contoh 3 huruf. Ada yang guna 4 huruf. Alif, Lam, Mim, Ra. Alif, Lam, Mim, Sad. Berapa huruf? 4 huruf. Satu-satunya yang menggunakan 5 huruf ialah Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan pada awal tadi, daripada 28 huruf abjadiyah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan separuh,
yakni 14 jenis huruf daripada 28 tadi untuk dimuatkan di dalam kepala-kepala surah yang dimulakan dengan huruf abjadiyah yang terdiri daripada 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf dan 5 huruf. Adapun mengenai pentafsirannya, tidak ada satu hadis pun yang menceritakan dan mencatatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menafsirkan huruf-huruf tersebut. Begitu jugalah yang berlaku kepada zaman Khalifah Ar-Rashidin. Tidak ada satu nas pun yang mengatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar ataupun Sayyidina Umar ataupun Sayyidina Uthman bin Affan ataupun Sayyidina Ali bin Abi Talib yang datang melalui jalur ataupun periwayatan mereka yang menafsirkan huruf-huruf abjadiyah ataupun huruf-huruf muqatta'ah tadi, yang mana dikategorikan di dalam ilmu ulumul Quran ataupun ilmu tafsir. Ini adalah termasuk di dalam ayat-ayat mutasyabihat atau ayat-ayat muhkamat. Mutasyabihat ke muhkamat? Ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tidak jelas pemaknaan dan pengertiannya. Baik, adapun yang di belakang, di kemudian ada beberapa ulama yang cuba menukilkan dengan mendatangkan jalur-jalur periwayatan, dengan menisbahkan kepada imam-imam pandangan dan pendapat tertentu. Ada sebahagian daripada mereka cuba menerobos isu mutasyabihat huruf-huruf tadi. Adapun dia sekadar pandangan yang kita tidak dapat pastikan kebenaran dan kesahihan di sebalik pandangan dan pendapat tersebut. Dan kalau kita nak mengemukakan pandangan-pandangan daripada perkataan-perkataan ulama yang berkaitan dengan huruf-huruf muqatta'ah di awal surah, dia akan memanjangkan perbahasan. Jadi kita tinggalkan isu tersebut, kita serahkan pemaknaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih maha mengetahui akan hal tersebut. Tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat yang dikandungkan di dalam Al-Kitab yang merujuk kepada kitab Al-Quranul Karim yang sifat dia Al-Mubin, yang mempunyai keterangan-keterangan yang nyata, keterangan-keterangan yang amat jelas. Sebahagian ulama-ulama mengungkapkan tentang kosakata Al-Mubin. Ini menunjukkan bahawa ayat-ayat Al-Quran itu adalah merupakan satu manifestasi yang menceritakan tiga benda ataupun tiga elemen. Yang pertama, kejelasan Al-Quran bila Al-Quran berbicara mengenai kisah-kisah dan cerita masa lampau. Cukup jelas informasi dan detailan daripada Al-Quran. Yang kedua ialah kejelasan Al-Quran bila menceritakan perkara yang bersifat kesemasaan. Apa yang sedang berlaku pada waktu itu, apa yang sedang berlaku pada zaman tersebut, juga mempunyai mesej yang cukup nyata dan cukup jelas. Dan yang ketiga, Al-Quran mempunyai kejelasan dan kenyataan yang cukup ampuh, kuat dan mampan bila membicarakan tentang soal-soal yang akan datang. Ini bermaksud bahawa daripada ayat-ayat Al-Quran yang difirmankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad tadi mempunyai sifat kejelasan dan kenyataan yang merangkumi tiga aspek ataupun tiga elemen. Sama ada bila Al-Quran datang mengkhabarkan informasi tentang benda yang dah berlalu, ataupun dia menceritakan benda semasa, ataupun dia menceritakan benda yang akan datang.
Dan ini terkait dengan apa yang disebut sebahagian daripada mukjizat. Bila kita berbicara mengenai mukjizat, terutama keterkaitan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat ini tidak akan terlepas daripada dua benda. Pertama ialah mukjizat-mukjizat yang ada penisbahan mukjizat ini berlaku semasa hayat diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Sebagai contoh, kalau kita tengok mukjizat-mukjizat yang berlaku pada diri Rasulullah memang teramat banyak. Bahkan bila dihimpunkan oleh ulama-ulama melebihi 100 mukjizat pun. Dan mukjizat ini hanya berlaku ketika Rasulullah masih hidup. Dan mukjizat ini tidak akan berlaku lagi buat kali kedua selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contohlah kita kata, ketika perjanjian Hudaibiyah berlaku di celah-celah jari Nabi ini keluar apa? Keluar air, keluar air. Dan ini adalah mukjizat, dan mukjizat ni berlaku dan disaksikan oleh mata-mata sahabat bahawa peristiwa ini benar-benar terjadi di hadapan mata mereka. Dan bila Rasulullah meninggal, ada ulangan kali kedua tak nak berlaku benda ni? Tak ada dah. Dia dah berlalu bersama dengan kewafatan Nabi. Begitu juga di Mekah dulu Nabi pernah dipersaksikan dan dipertontonkan kepada bukan sahaja orang-orang yang beriman tetapi kepada kafir-kafir Quraisy, yang mana Rasulullah pernah membelah bulan. Peristiwa membelah bulan adalah antara mukjizat besar Nabi, dan ini berlaku ketika Nabi masih hidup. Bila Nabi dah wafat, berlaku lagi tak mukjizat macam ni? Tak akan berlaku lagi, dia pun sama akan pergi dan berlalu bersama kewafatan Rasulullah. Dan banyak lagi mukjizat-mukjizat yang berlaku ketika hayat Nabi. Tetapi konteks mukjizat yang kedua ialah mukjizat yang kekal abadi sampai hari kiamat. Iaitu apa dia tuan-tuan? Benda yang sedang kita pegang. Benda yang sedang kita baca ni, iaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dia bukan sahaja ada berlangsung sewaktu hayat Nabi, tetapi dia kekal selepas kewafatan Nabi. Inilah mukjizat Al-Quran. Tetapi bahagian mukjizat yang kedua ini terbahagi kepada dua. Dalam Al-Quran ini yang pertama ialah mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad berupa informasi, perkhabaran tentang suatu kisah, suatu cerita yang datang sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Dan benda yang kita nak cerita hari ini termasuk dalam konteks mukjizat yang kedua, bab yang pertama. Iaitu kisah-kisah yang datang kepada Nabi Muhammad. Hari ini kita nak cerita pasal kisah Nabi Musa. Sedangkan kita tahu dalam rentang sejarah yang panjang, perbezaan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad amatlah jauh tuan-tuan. Dalam ilmu sejarah, perkiraan kehidupan Nabi Musa ialah antara 1527 sebelum Masihi hingga 1409 sebelum Masihi. Sedangkan Rasulullah lahir berapa ratus selepas Masihi? 20 April 571 selepas Masihi. Boleh agak tak berapa ribu tahun selang tu? Dan inilah antara mukjizat Al-Quran. Bukan kata Nabi Muhammad, bukan kata sahabat, bahkan bukan kata kita sekalipun, kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhabarkan melalui firman-firman-Nya kepada Nabi Muhammad mengenai bukan sahaja kisah Nabi Musa, bahkan kisah-kisah Nabi dan Rasul-Rasul yang lain. Ada siapa tahu tak cerita Nabi Musa hari ini? Ada siapa tahu tak tuan-tuan? Mungkin orang kata, kalaulah Quran tak cerita pun Taurat ada cerita Nabi Musa ustaz. Kalau Quran tak cerita pun Injil ada cerita ustaz. Kalau Quran tak cerita pun kitab Zabur cerita ustaz.
Baiklah, kalau Al-Quran tak cerita Injil itu kalam Allah atau kalam manusia? Persoalan dia, Injil tu kalam Allah atau kalam manusia? Kalam Allah, Allah juga cerita. Kalau kata Taurat cerita, Taurat tu kalam Allah ke kalam manusia? Kalam Allah, Allah juga tolong cerita. Kalau kata Zabur cerita, Allah juga cerita. Kita tolak keempat-empat ni, lagu mana kita nak tahu kisah Nabi Musa? Seolah-olah lah, kalau kita kata Taurat pun kita letak tepi, Injil letak tepi, Quran letak tepi, Zabur letak tepi. Seolah-olah gambaran dia letak tepi ni bukan tolak. Allah tak cerita kat kita. Agak-agak nak tahu lagu mana kisah Nabi Musa? Nothing. Zero, tuan-tuan. Zero. Yang kita dapat mungkin hanya cebisan kisah-kisah yang mungkin datang secara lisan. Bila secara lisan ataupun catatan-catatan dalam bentuk manuskrip kuno, dia dah boleh bercampur antara hak dan batil, benar dan salah. Tetapi bila dia datang daripada kalam Allah, kebenaran itu jelas dan nyata. Jadi tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan nak bangkang apa yang dikisahkan oleh Allah mengenai kisah Nabi Musa, tidak lagi. Sebab dia begitu otentik dan jelas bahawa ini adalah firman daripada Allah. Dan sebagai seorang yang beriman, bila kita sebut kaitan ayat ni, awal surah Baqarah lagi dah cerita Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih, hudallil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nilai, level, status, darjat takwa ni tinggi, tuan-tuan. Sama macam saranan Al-Quran bila ada keterkaitan hubungan beriman kepada Allah dengan perintah puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa yang dikatakan sebagai takwa? Takwa ni berasal daripada kalimah al-wiqayah. Ma makna wiqayah? Wiqayah bermaksud memelihara. Apa yang kita sebagai orang Islam, apa yang kita sebagai orang yang beriman nak pelihara? Yang kita nak pelihara ialah bentuk keimanan dan kehambaan kita kepada Allah, dan kita nak memelihara dan mengekalkan Allah sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang kita nak pelihara? Saya ulang sekali lagi, yang kita sebagai orang Islam, yang kita sebagai orang beriman, yang kita nak pelihara ialah bentuk kehambaan, bentuk ketaatan, bentuk ubudiyah, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-wiqayah ialah untuk memelihara dan mengekalkan Allah itu sebagai Rabb bagi kita. Itulah yang dikatakan dengan sebagai takwa. Sebab itulah Al-Quran ini dikatakan sebagai kitab yang memberi petunjuk. Dan satu benda kita jangan lupa, sebab kita selalu memandang Al-Quran dari satu sisi. Al-Quran meminta kita daripada dua sisi, satu konteks, satu lagi kontekstual. Al-Quran benar, dia sebagai petunjuk. Nak cari petunjuk, nak cari hidayah, tengok Quran. Selalu orang kata, hang nak cari petunjuk, hang nak cari hidayah, bacalah Quran, kajilah Quran, fikirlah tentang Quran, ambillah ilmu tentang Quran. Betul, tuan-tuan. Tetapi satu benda lagi yang sering kita terlupa ialah sisi yang kedua. Nombor satu, Quran ialah petunjuk. Nombor dua, petunjuk dan hidayah boleh dicari dengan kita menggunakan apa yang ditunjukkan oleh Quran. Quran sendiri itu dah petunjuk.
Tapi dalam Quran ni banyak petunjuk-petunjuk yang Allah bagi, cari follow petunjuk tersebut. Ini bermaksud petunjuk tersebut berada di luar Quran. Contoh paling mudah. Konteks Al-Quran menyebutkan kalimah-kalimah penciptaan alam semesta. Sebagai contoh, Al-Quran menyebutkan kalimah gunung. Jadi kita dapat informasi gunung di dalam kitab petunjuk ini, Al-Quran. Tetapi kalau kita tak menggunakan sisi yang kedua, sisi kontekstual, kita duduk bersila depan Quran, mari kalimah gunung, agak-agak bila nak kenai gunung, tuan-tuan? Baca-baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada kalimah gunung, ada kalimah bukit. Selagi duduk bersila depan Quran, bila nak kenai gunung, bila nak kenai bukit? Tuan-tuan kena tutup Quran. Tuan-tuan kena keluar rumah, keluar masjid, pi cari bukit yang Allah cerita, yang Quran tunjuk. Pi cari gunung yang Quran informasikan. Lihat betul-betul gunung, oh inilah gunung yang Quran cerita. Inilah bukit yang Quran cerita. Inilah laut yang Quran tunjuk. Inilah bintang yang Quran ungkapkan. Inilah matahari yang Quran sebut. Inilah bulan yang dibilang oleh Al-Quran. Bila anda guna kontekstual, anda akan menyedari bahawa Quran adalah petunjuk dan follow apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Antara anda kena follow apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran ialah kisah-kisah Nabi dan kisah-kisah Rasul. Di sinilah kita akan dapat informasi dan panduan mengenai kisah seseorang Nabi ataupun kisah seseorang Rasul yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Baik, ayat yang ketiga. Naslu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumin yu'minun. Kami membacakan kepadamu. Alaika, kepadamu. Kembali pada siapa ni? Ustaz Bukhari. Kepadamu, kembali kepada Nabi Muhammad. Kami membacakan kepadamu, wahai Muhammad, min naba'i Musa, tentang kisah Nabi Allah Musa. Wa Fir'auna, dan kisah Fir'aun. Apa hubungan Nabi Allah Musa dengan Fir'aun? Apa hubungan Musa dengan Fir'aun? Bapa angkat dengan anak angkat. Seorang Nabi dan Rasul, dan seorang lagi ialah penentang Nabi dan Rasul. Sisi pertama kita melihat hubungan yang lebih akrab. Sisi pertama kita melihat hubungan yang lebih dekat dalam bentuk sisi kekeluargaan. Anak dan bapa walaupun cuma berstatus bapa angkat dan anak angkat. Kerana sejak kecil ketika Nabi Musa alaihi salam ditemukan oleh bapa angkat dia kerana dihanyutkan oleh ibunya di laluan mana? Sungai Nil. Dia ditemukan di situ oleh dayang-dayang istana Fir'aun, dibawa berjumpa dengan Asiah. Bila Asiah buka, Asiah ni siapa? Isteri Fir'aun, Asiah binti Muzahil. Dibuka oleh isteri Fir'aun, dia tengok ada seorang bayi lelaki yang comel. Kebetulan pula Fir'aun dengan Asiah ni masih belum dikurniakan oleh Allah walau seorang pun cahaya mata. Bila tengok budak kecil, comel lagi, mungil lagi. Jadi Allah letakkan jiwa dan naluri keibuan pada Asiah ni, suka, jatuh hati, jatuh cinta dan rasa tertarik kepada bayi yang baru dijumpai ini. Lalu disarankan kepada suaminya agar menjadikan bayi ini sebagai anak angkat bagi mereka. Ringkas cerita. Jadi Nabi Musa dibesarkan di mana, tuan-tuan? Nabi Musa dibesarkan di perkampungan ke? Nabi Musa dibesarkan di lorong-lorong ke? Nabi Musa dibesarkan dalam bentuk gelandangan ke? Atau Nabi Musa dibesarkan dalam serba-serbi kemewahan? Nabi Musa dibesarkan di dalam istana Fir'aun.
makan cukup, minum cukup, pakaian cukup, ilmu cukup, pelajaran cukup, alat cukup, aset cukup, perkakasan, segalanya cukup dan lengkap. Tetapi sampai suatu masa, tuan-tuan, hubungan yang dikatakan dekat, hubungan yang dikatakan keluarga ini akhirnya memisahkan mereka berdua. Dalam bentuk seseorang membawa apa yang telah ditentukan oleh Allah sebagai seorang Nabi dan seorang Rasul yang membawa jalan petunjuk, jalan hidayah dan jalan kebenaran, dan seorang lagi ditakdirkan Allah untuk menjadi penentang kepada jalan tersebut. Penentang kepada Nabi, penentang kepada Rasul, penentang kepada hidayah dan penentang kepada petunjuk, walaupun hubungan itu amat dekat. Dan itulah yang berlaku kepada Musa dan Fir'aun bilhaq. Maksudnya Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini dengan sebenar-benar penceritaan, sebenar-benar pengkisahan, liqaumi yu'minun, bagi kaum-kaum yang beriman. Bagi mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Al-Quran, kalam dan firman Allah, inilah kisah yang sebenar-benarnya. Kadang-kadang Quran datang ini, tuan, dia nak membetulkan kembali maklumat, dia nak membetulkan kembali informasi yang mungkin telah diselewengkan, mungkin telah diputak-belikkan, mungkin telah dihilangkan oleh kitab-kitab sebelum ini. Kalau kita tengok perbahasan-perbahasan mengenai kisah-kisah Al-Quran, yang paling cantik yang boleh saya sarankan untuk tuan-tuan baca ialah kisah-kisah sahih dalam Al-Quran karangan Dr. Sulaiman Ashqar, seorang ulama besar Jordan. Kisah sahih dalam Al-Quran Dr. Sulaiman Ashqar. Sebab apa? Dia datangkan kisah-kisah ini betul-betul melalui Nas Taurat atau Nas Injil. Contoh kisah Nabi Musa yang ada dalam Taurat, dia datangkan Nas Taurat. Kisah Nabi ni yang ada dalam Injil, dia datangkan Nas Injil. Kemudian dia buat perbandingan dengan ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah menceritakan Nabi atau Rasul yang sama. Yang kita dapat informasi ialah dari sudut ini, cerita Nabi yang sama. Contoh Taurat Nabi Musa, Injil pun cerita Nabi Musa, Quran pun cerita Nabi Musa. Yang kita dapat manfaat ialah ada sisi persamaan, maksudnya sisi yang sama daripada tiga-tiga nas ini. Yang kedua, ada sisi perbezaan. Mungkin nama tempat berbeza, mungkin nama individu berbeza, mungkin jumlah tertentu berbeza, mungkin bilangan tertentu berbeza, mungkin benda itu berbeza. Yang ni kita dapat. Didatangkan Taurat dengan Injil bukan nak mengangkat Taurat dengan Injil, tidak. Muqaranah Taurat dengan Injil untuk kita dapatkan informasi inilah. Bila kita yakin Quran lebih benar daripada Taurat, Quran lebih benar daripada Injil, kita akan dapat maklumat bahawa sebelum ini yang difahami oleh mereka amat berbeza dari sudut ini. Contoh Quran kata lagu ni, sebenarnya bila kisah yang sama ada dalam Taurat, mereka faham lagu ni. Quran kata lagu ni, bila kita baca Nas Injil, yang difahami mereka menerusi Injil, lagu ni. Kita dapat perbezaan ni. Inilah keuntungan, inilah manfaat dia. Tapi orang selalu silap sangka. Bila kita datangkan riwayat-riwayat dan perbandingan seperti ini, seolah-olah orang duk anggap kita nak angkat tema Taurat, tema Injil, tema Israiliyat. No, tuan-tuan. Tidak ada gunanya sedikit pun nak angkat tema itu kecuali atas dasar perbandingan tadi. Maka kita akan dapat melihat skop sejarah, skop penceritaan dengan lebih meluas dan lebih besar. Okey. Bila sebut Musa, ni baru nak start Nabi Musa ni. Boleh tak? Tak apa kan? Baik. Who is Musa? Musa ni bahasa Melayu sebut Musa lah.
Kalau bahasa Arab dalam Quran pun dia guna kalimah Musa juga. Musa. Tapi dalam Taurat kalau terjemah Inggeris dia guna kalimah apa? Moses. M O S E S. Ada yang tanpa S, M O S E. Moses, Moses. Okey, baik. Musa ni adalah salah seorang nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel ataupun nama penuhnya ialah Musa bin apa? Bapa Nabi Musa nama apa? Bapa Nabi Musa. Okey. Surah yang ketiga dalam Quran apa? Surah yang ketiga dalam Quran. Al-Fatihah, Al-Baqarah. Jangan silap sebut, jangan sebut Al-Imran. Sebab dia bukan Alif Lam yang bertakuk. Ali Imran, ahli keluarga Imran. Imran di sini merujuk kepada seorang lelaki yang mana isteri dia adalah seorang wanita. Confirm lah, Imran lelaki, ada seorang isteri wanita. Bila isteri Imran ni mengandung, dia bernazar. Sekiranya anak dalam kandungan dia ini seorang lelaki, dia akan mempersembahkan anak ini di rumah Allah sebagai orang yang berkhidmat dan berbakti kepada rumah Allah. Tapi sayangnya nazar dia tersasar. Nazar dia meleset, hak dia mengandung yang dia harapkan lelaki, tiba-tiba lahir seorang bayi perempuan. Bayi perempuan inilah yang dalam Al-Quran angkat satu-satunya nama surah yang menggunakan nama perempuan, bayi inilah, iaitu surah Maryam. Siapa bayi ini? Maryam. Maryam ni siapa? Ibu Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi sewaktu kecil Maryam ni dijaga oleh siapa? Maryam dijaga oleh bapa saudara dia. Bapa saudara dia seorang nabi, bapa saudara dia seorang rasul. Siapa? Nabi Allah Zakaria. Pasal apa Nabi Zakaria jadi pak saudara Maryam? Imran, tadi Imran, Nabi Zakaria, dua orang lelaki. Isteri Nabi Zakaria kakak kepada isteri Imran. Okey, faham? Nabi Zakaria, Imran, bini Nabi Zakaria kakak, bini Imran adik. Nabi Zakaria dengan Imran jadi macam mana? Biras kita panggil kan. Jadi bila Maryam ni anak Imran, apa hubungan Maryam dengan Nabi Zakaria? Pak saudara sabit lah kita kata, pak saudara dia. Bila Maryam melahirkan Isa, Isa tu anak Maryam. Nabi Zakaria dengan isteri dia dikurniakan Nabi Allah Yahya. Apa hubungan Yahya dengan Maryam? Yahya dengan Maryam jadi sepupu. Yahya dengan Isa, pak sepupu, anak sepupu. Senang, fahamlah kan? Okey. Poin dia ialah Ali Imran. Musa pun Musa bin Imran. Musa bin Imran. Cuma ada satu nas yang kita jadi keliru. Bila kata Maryam binti Imran. Maryam binti Imran. Okey, ni mak Nabi Isa. Musa bin Imran. Otomatik abang Nabi Musa siapa? Abang Nabi Musa Nabi Harun. Nabi Harun tu abang Nabi Musa. Mereka beza 3 tahun umur. Musa bin Imran, otomatik Harun pun bin Imran. Baik. Sewaktu Nabi Musa hanyut dulu, Nabi Musa hanyut, mak dia perintahkan kakak dia hak paling sulung supaya menyusuri tebing tu kan. Kakak Nabi Musa ni nama Maryam. Maryam. Musa bin Imran, Harun bin Imran, Maryam pun binti Imran. Jangan tertukar ah. Maryam binti Imran kakak Nabi Musa dengan Maryam binti Imran mak Nabi Isa, jangan tertukar. Sebab kebetulan dua-dua tu Maryam binti Imran. Okey, nak abak ni. Nak abak di sini nak kembalikan ingatan Musa bin Imran. Imran bin Qahat. Qahat bin Azar.
Azar bin Lewi, Musa bin Imran, Imran bin Qahat, Qahat bin Azar, Azar bin Lewi. Siapa Lewi? Siapa Lewi? Lewi ni ialah salah seorang 12 anak Nabi Allah Yakub. Nabi Allah Yakub ada 12 anak kan? Raubin, Syam'un, Lewi, Yahuza, Izakar, Zabulun, Yusuf, Bunyamin, Jad, Asyir dan Naftali. 12. Anak ketiga nama Lewi. Nabi Musa datang melalui jalur Lewi. Otomatik jalur Lewi ialah anak Nabi Allah Yakub, iaitu merujuk kepada Israel. Who is Israel? Israel tu Nabi Allah Yakub lah. Sebab tu anak-anak Nabi Allah Yakub digelar Bani Israel, anak-anak Israel. Bani Israel itu 12 orang termasuk Lewi. Ini bermaksud Nabi Musa sanak keturunan dia sampai kepada Nabi Allah Yakub. Memang dia Bani Israel. Inilah perbezaan Israel dengan Yahudi. Yahudi mari ke belakang tu. Yahudi mari anak nombor 4 Yahuza. Dari Yahuza tu baru jadi kalimah Yahudi. Ini kena faham beza Bani Israel dengan Yahudi. Kita hari ni hentam semua Yahudi. Jadi sampai kita tak reti nak beza who is Yahudi, who is Bani Israel. Yang betul-betul kalau kira pure, Nabi dan Rasul yang ada keterlibatan dengan keyahudian cuma 3 je. Siapa agak-agak? Hak teka belakang lah. Siapa hak teka belakang? Zakaria, Yahya, Isa. Tu hak betul-betul pure terlibat. Sebab Yahudi, kalimah Yahudi muncul ni selepas kewafatan Nabi Allah Sulaiman. Lepas Nabi Sulaiman wafat, tuan-tuan, anak dia Rahab'am dengan Yarba'an berebut kekuasaan yang ditinggalkan oleh Nabi Sulaiman. Seorang menguasai bahagian utara yang disebut sebagai Israel, kerajaan Samaritan dulu. Yang selatan kerajaan Judah. Judah inilah menunjuk kepada kerajaan Yahuza yang jadi konotasi kata kalimah Yahudi. Yahudi baru muncul selepas Nabi Sulaiman wafat. Jadi ada keterkaitan tak Yahudi dengan Sulaiman? Yahudi ni penisbahan dia mari selepas Nabi Sulaiman wafat. Jadi kalau ikut betul, ada terlibat tak Sulaiman dengan Yahudi? Bapak dia, Nabi Daud, ada terlibat? Lagilah tak terlibat. Nabi Musa, lagi awal. Nabi Harun, tak ada. Nabi Yusuf, tak ada. Nabi Ayub, tak ada. Walaupun ada Nabi selepas Nabi Sulaiman tu, Ilyas, Ilyasa. Tapi Ilyas, sanak dia sampai kepada Elezia. Elezia ni anak Nabi Harun. Jadi Ilyas sampai sanak kepada Nabi Harun. Bila Nabi Harun ada terlibat dengan Yahuza, sebab Nabi Harun keluarga Lewi, bukan keluarga Yahuza. Hak Yahuza tu jadi Yahudinya. Kemudian bawah pada dia Ilyasa. Ilyasa dia sampai Ilyasa bin Akhtub, Akhtub bin Syu'lim, Syu'lim bin Yufran, Yufran bin Yusuf. Ilyasa datang dari keluarga Yusuf, bukan keluarga Yahuza. Bukan juga Yahudi. Hak betul-betul mana Yahudi mana? 3 tu je yang pure sebenarnya. Tapi bila sebut agama Yahudi dinisbahkan dengan kitab Taurat, jadi semua nampak keyahudian tersebut. Ni kita kena pandai dan reti bereza bila kita belajar rentang sejarah yang sebenar. Jadi nak habar, Musa sampai kepada Nabi Yakub. Kalau kita naik lagi, Yakub ni anak Nabi. Nabi Yakub anak Nabi Ishak. Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim. Adik-beradik tiri dia siapa? Ismail. Ibrahim anak siapa? Nah, dalam Quran kan dia sebut yang bapak dia tukang buat patung berhala tu siapa? Ada satu kalimah. Ha. Azar kan? Azar. Ibrahim bin Azar. Azar bin Nahur. Nahur bin Sarush. Sarush bin Ra'u.
Ra'un bin Falih, Falih bin Abir, Abir bin Shalih, Shalih bin Arfakhshad, Arfakhshad bin Sam, Sam bin Nuh. Ini bermaksud jalur dia melalui Sam bin Nuh. Sebab yang tinggal atas kapal Nabi Nuh, anak dia cuma 3 orang. Sam, Ham dan Yafis. Sam, Ham dan Yafis. Sam ini adalah kita kata sebagai penerbit ataupun pemula pemancar keturunan-keturunan Arab yang asli. Keturunan Sam. Okey. Lepas pada Sam, dia adalah keturunan Nabi Allah Nuh. Automatik Nabi Allah Nuh. Kalau nak tarik lagi, Nuh bin apa? Nuh bin Lamik, Lamik bin Matushalih, Matushalih bin Idris, Nabi Idris, Idris bin Yarid, Yarid bin Mahlil, Mahlil bin Qainan, Qainan bin Anus, Anus bin Shis, Shis bin Adam alaihi salam. Tu kalau kita nak tarik atas. Walaupun ini adalah genealogy yang kita panggil sejarah. Tapi nak abad dari mana datang nama Nabi Musa? Nama Nabi Musa, mak dia yang bagi ke Fir'aun yang bagi? Fir'aun yang bagi. Apa maksud mu dan apa maksud sa? Mu itu air. Mu makna dia air. Sebab dia jumpa dalam sungai Nil. Dan sa itu ialah pohon. Pohon yang mana kotak Nabi Musa tu terlekat. Nabi Musa tu terlekat kotak dekat pohon tu. Dayang-dayang-dayang ni pi ambil. Ha, jadi letak nama Musa iaitu air dan pohon. Baik. Kalau kita baca periwayatan yang ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, sebelum ni saya pun menganggap benda yang sama mungkin. Saya menganggap bahawa memang mak Nabi Musa tu nak peranyuk Nabi Musa. Maksudnya bubuh Nabi Musa dalam kotak, peranyuk Nabi Musa. Adakah ada anggapan lain daripada anggapan ni? Maksudnya contoh, mak Nabi Musa ambil kotak, ambil bekas, bubuh Nabi Musa, tutup, kemudian hanyutkan Nabi Musa. Ada siapa punya pandangan yang lain daripada pandangan ni? Untuk dikaitkan dengan kisah bagaimana Nabi Musa hanyut. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, sebenarnya bila orang-orang iaitu merujuk kepada pengawal-pengawal Fir'aun datang ke rumah-rumah untuk buat spot check. Kenapa nak buat spot check? Sebab zaman tu pengawal-pengawal Fir'aun sedang cari bayi-bayi lelaki yang lahir daripada Bani Israel. Masa mak Nabi Musa ni mengandung, Allah takdirkan kontak dan cara dia mengandung tu tak nampak macam orang mengandung. Dia mengandung, tapi bila tengok pada poster tubuh dia, bukan poster P-O-S-T-E-R, tak, P-O-S-T-U-R, poster tubuh tu. Bentuk keadaan tubuh tu tak nampak macam mengandung. Jadi orang tak boleh detect, orang tak boleh kesan. Bila dia nak mengandung, datang seorang bidan. Jadi bidan ni lah yang yang kalau orang kampung dia panggil apa? Yang tolong waktu bayi nak keluar dia panggil apa? Sambut, yang sambut Nabi Musa. Dan mak Nabi Musa ni minta bidan ni rahsiakan kelahiran Nabi Musa. Takut bila rahsia ni tahu, nanti orang tu datang bunuh anak dia, penggal kepala anak dia. Jadi bidan ni sanggup rahsia. Jadi sampai tempoh Nabi Musa umur 3 bulan. Nabi Musa umur 3 bulan, mak dia boleh jaga lagi rahsia ni daripada diketahui yang dia ni ada anak ataupun bayi lelaki. Jadi yang jadi isu dalam Ibnu Katsir cerita, setiap kali tentera Fir'aun, pengawal Fir'aun nak buat spot check daripada rumah ke rumah, mak Nabi Musa ni buat kotak, dia letak Nabi Musa dalam tu, dalam keadaan di kotak tu dia ikat tali. Dia ikat tali di kotak, kemudian di belakang rumah dia tu adalah tempat dia tambat benda tu. Jadi benda tu hanyut, tapi tali tu duk jaga. Jadi bila orang mari check, oh, adakah baby, adakah anak? Oh, tak ada. Okey, bila orang tupi, dia tarik balik. Dia tarik balik, ambil anak dia. Jadi bila ada spot check, dia buat lagu tu. Tiba-tiba satu hari tu tergesa-gesa tak dan. Dia terlupa nak ikat hak bahagian dia tu. Jadi dia lepas lagu tu, hanyut. Itu yang jadi hanyut tu.
Sekarang ni ada dua. Hak kita faham sebelum ni memang nak niat nak kanyut sungguh. Satu lagi ada riwayat macam ni. Tapi Allah lebih mengetahuilah yang mana yang niat nak hanyut-hanyut ataupun terhanyut tadi. Apapun bila hanyut tadi, dia suruh kakaknya. Siapa tadi? Kita nak bincang ni. Maryam binti Imran susuri ikut tepi. Tengok. Di mana kotak ni berlabuh, di mana kotak ni berakhir. Cuba tuan-tuan bayangkan, kehendak Allah mengatasi kehendak manusia. Kalaulah boleh sebagai seorang ibu, tuan-tuan nak kotak anak dalam tu ada anak tuan hinggap di mana? Kalau tanya hati tuan, hanyut tu hanyutlah. Kalau selamat, kalau boleh jatuh depan rumah siapa, kawasan siapa, kalau boleh. Orang hak baik-baik dah. Kalau kita kata, kalau kita ni sebuah hari ni, kalau boleh jatuh depan rumah syekh ke, kiai-kiai ke, ustaz-ustaz ke, orang-orang soleh ke, paling komen pun rumah kebajikan masyarakat ke apa-apa. Tiba-tiba tempat yang paling tidak diingini hak dalam hati ni, kalau boleh janganlah bagi kawasan Fir'aun. Kalau boleh janganlah bagi kawasan Fir'aun. Hak tu hak kita tak mau, hak tu duk ratik, hak tu duk ulang, situ dah dia pergi hinggap. Hak kalau boleh tak mau sini, tak mau sini, tak mau sini, ketentuan Allah situ Allah letak. Tapi dia janji dah kan dalam ayat seterusnya, aku pasti akan mengembalikan anakmu ini kembali pada kamu. Dan akan menjadikannya sebahagian daripada nabi-nabi dan rasul. Bila anak ini kembali kepada mak dia? Dalam masa yang singkat saja. Bila Fir'aun ambil Nabi Musa ni, sampai satu tempoh bayi, budak, dia akan lapar. Dia akan menangis. Bila menangis, dia nak susu. Bila diberi susu sesiapa pun, ramai orang try nak bagi susu, semua dia tak mau isap. Bagi orang ni nak try, menangis. Orang ni nak try, tak mau. Orang ni nak try, tak mau. Last sekali kakak dia tu jugalah yang bagi pandangan. Dia kata ada seorang yang baik, ada satu keluarga yang baik, kerja dia ni cari budak-budak, menyusukan budak-budak. Jadi kalau kamu nak, aku boleh recommend kat kamu, suruh mak. Bukan suruh mak, suruh perempuan tu mai. Oh, kamu tahu tak asal usul anak ni, keluarga siapa, anak siapa? Oh, aku tak tahu. Kalau dia cakap tahu, habislah, pecahlah cerita. Oh, aku tak tahu, aku tak tahu siapa budak ni. Marilah mak dia sebagai pengasuh, marilah mak dia sebagai penyusu. Elok-elok je dapat susu mak dia, dia isap. Kenyang dia, diam dia, tidur dia. Jadi mak dia dapat berulang alik daripada rumah ke istana, menyusukan anak dia sendiri, yang mana pada awal tadi dia berasa lepas dapat situ memang tak ada harapan dah nak jumpa dengan Musa. Tapi percaturan Allah lebih indah. Musa dapat bertemu dengan mak dia, komunikasi dengan mak dia, kasih sayang mak dia, walaupun dia tinggal dalam istana Fir'aun. Baik, umur Nabi Musa diperkirakan 120 tahun. Itulah saya bagi rentang tadi, 1527 sebelum Masihi hingga 1407 sebelum Masihi. Dan dia dikurniakan dua orang anak. Dalam riwayat ada menyebut seorang nama Azir, seorang nama Jarshun. Azir dan Jarshun daripada isteri yang bernama Safura. Safura. Kalau tuan-tuan buka tafsir, tak ada pun nama Safura tu, yang disebut Safuria. Safuria seorang, satu lagi nama Sharofa ataupun disebut Layya. Safuria dan Sharofa atau disebut Layya. Tapi mungkin lidah orang kot Safuria tu dia jadi apa? Dia jadi Safura. Dia jadi Safura. Baik, tak kisahlah yang tu. Nama ni penting ke tuan-tuan? Nama ni tak penting sebenarnya. Yang penting kita tahu Nabi Musa tu ada isteri, Nabi Musa tu ada anak. Kebanyakan informasi-informasi tentang nama ni Quran tak berapa cerita. Kebanyakan kita dapat daripada kitab Injil dan Taurat yang berbentuk Israiliyat. Dan kita dah cerita panjang lebar hubungan untuk meletakkan tarikh, waktu, nama dengan kaedah-kaedah Israiliyat yang diterima pakai oleh alim ulama dalam bidang tafsir. Itu bukan perbahasan kita pada hari ini. Baik. Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahliha shiyan yastad'ifu qa'ifatan minhum. Inna Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun,
Fir'aun ni seorang ke banyak? Banyak Fir'aun ni. Sebab Fir'aun ni ada banyak dinasti. Kalau kita tengok dalam sejarah, ada 32 dinasti. Satu-satu dinasti tu ada berbelah-belah pula tu. Dan ada sejarah dia, bukanlah kata dari awal lagi mereka dah guna pakai gelaran Fir'aun, tak. Ada pada dinasti tertentu baru dimulakan gelaran Fir'aun tu. Jadi nak jadi ceritanya, Fir'aun di sini merujuk kepada Fir'aun yang hidup dan sezaman dengan Nabi Allah Musa. Ingat tu je. Inna Fir'auna ala fil ard. Sesungguhnya Fir'aun telah membuat dan melakukan sesuka hati, sewenang-wenangnya di atas muka bumi ini. Maksudnya dia buat sesuatu tanpa aturan. Dia buat sesuatu tanpa perunggangan. Dia buat sesuatu tanpa budi bicara. Maksudnya, orang yang telah melakukan kerosakan dan buat sewenang-wenangnya, dia tak ada guide. Dia tak ada panduan. Apa yang dia rasa nak buat, dia buat. Apa yang dia rasa tak mau buat, dia tak mau buat. Persoalan yang paling penting, Allah rakamkan sifat itu yang ada pada Fir'aun. Dan sifat ini dikatakan tawud. Apa dia tawud? Melampaui batas. Tawud ni melampaui batas. Kalau kita tengok contoh, tuan-tuan, contoh yang paling mudah. Sifat-sifat ni bukanlah sifat seorang yang mengenali Tuhan. Bukan sifat seorang yang beriman. Bukan sahaja kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kerana sifat orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Rasulnya ialah mereka ada guide, mereka ada panduan bagaimana nak berinteraksi. Sama ada hubungan mereka dengan pencipta, hubungan mereka dengan para utusan Nabi-Nabi dan Rasul, hubungan mereka dengan agama, hubungan mereka dengan perundangan, iaitu hukum hakam Allah. Jadi di sini kita nak sebutkan perlu ada keselarasan antara kerajaan waktu Isra' Mi'raj dulu. Selalu saya sebut bila musim Isra' Mi'raj, Rasulullah daripada Masjidil Aqsa, Rasulullah pergi ke mana? Daripada Masjidil Aqsa, Rasulullah naik kan? Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh. Definisi langit ni sampai sekarang masih belum dapat dipecahkan. Kita sendiri pun tak boleh letak dalam minda dan otak kita, adakah benda ni berlapis-lapis, disebut lapisan secara nyata, atau benda ni sekadar parallel. Apa dia parallel? Dimension. Dia ni satu alam, contoh adakah satu alam, tapi yang dikatakan 1, 2, 3, 4 tu dimensi-dimensi tertentu. Ataupun dia ada memang hak satu ni lain, hak dua lain, hak tiga lain, hak empat lain, kita tidak dapat pastikan. Di manakah kebenaran mutlak akan hal tersebut. Tapi yang pasti disebutkan di hadis, langit pertama jumpa Nabi Adam. Langit kedua, pak sepupu dengan anak sepupu tadi ya. Siapa? Isa dengan Yahya. Langit ketiga, handsome. Nabi Yusuf. Langit keempat, Nabi nombor dua, Idris. Langit kelima, abang Nabi Musa. Siapa? Harun. Langit keenam, adik Nabi Harun. Sama juga Nabi Musa. Langit ketujuh, ayah Ismail dengan ayah Ishak, Ibrahim. Itu dah dia punya ni. Cuma nak habak, kerajaan langit ada kerajaan, ada pemerintahan, ada dimensi dia. Kerajaan bumi ada pemerintahan, ada undang-undang dia, ada dimensi dia. Cuma di sini nak keselarasan. Dengan kata lain, pemimpin kerajaan, dimensi perundangan di bumi tidak boleh bertindak sewenang-wenangnya. Pemimpin kerajaan, dimensi di bumi tidak boleh menjalankan apa-apa syariat, perundangan, hukum, hakam yang tidak sejalan dengan sistem yang ditentukan oleh kerajaan langit. Maksudnya kerajaan langit dah sediakan manual perundangan, manual syariah, hukum hakam yang dinamakan halal haram, boleh tak boleh, hak batil, hak bawah kena ikut dan follow yang atas.
Maksudnya senang cerita apa? Ikut apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi masalah tuan-tuan, punca paling besar di sini. Bila ada manual dan ketetapan, kita hak bawah ni tak mau follow hak ditetapkan. Hak Allah kata ni halal, ni haram, ni boleh, ni tak boleh. Kalau hak bumi follow hak ni, selesai. Yang jadi isunya bila Allah kata boleh, hak kita ni nak buat jadi tak boleh. Hak Allah kata tak boleh, kita nak bagi boleh. Hak Allah kata halal, kita nak bagi haram. Hak Allah kata haram, kita nak bagi halal. Bila tidak ada keserasian, tidak ada keselarasan antara sistem atas dengan bawah, tuan-tuan buatlah apapun, dia pasti akan bermasalah. Dia pasti akan keluar problem. Kalau kita tak mau selaraskan dengan sistem atas, ikut pandai kita, ikut otak kita. Jadi itulah yang berlaku kepada Fir'aun. Tawud, dia melampaui batas. Yang kedua dia buat, waja'ala ahlaha syia'an. Waja'ala ahlaha syia'an. Ha, di sinilah ada kalimah syia'an. Syiah tu tak? Orang syiah nak guna kalimah syiah. Salah satu daripada empat kalimah yang ada perkataan syiah, salah satu sinilah. Tapi di sini nak habak, dia menjadikan ahlaha, penduduk-penduduknya syiah di sini berpecah belah. Antara yang Allah rekod, antara yang Allah rakam, kerosakan yang dia buat, dia menjadikan ahli-ahli, penduduk-penduduk, maksudnya manusia-manusia yang diperintah dan dikuasai olehnya pada waktu itu, berpecah belah. Dia jadi pemerintah, sepatutnya kena mempersatukan mereka. Menyatukan mereka dengan undang-undang yang penuh keharmonian dan penuh keadilan. Tetapi yang dia buat ialah memecah belahkan mereka. Sifat pecah belah ni bukan orang hari ini. Bukan zaman ni. Fir'aun dah buat awal-awal dah sistem divide and rule ni. Pecah dan perintah. Maksudnya, orang yang dapat keistimewaan adalah golongan-golongan dari bangsanya sendiri. Fir'aun datang dari bangsa mana? Bangsa Kipti. Egyptian. Nabi Musa dengan Bani Israel datang daripada mana? Bani Israel ni asalnya datang kat Mesir, bukan tempat mereka pun Mesir. Siapa yang mula-mula datang? Nuh, zaman Nabi Yaakob dulu. Nabi Yaakob dulu, ringkas cerita, anak dia hak 12 Bani Israel tu. Sebelum tu kan Nabi Yusuf dah habaq dah, malam tu dia mimpi kan. Ada bintang, bulan, matahari datang sujud apa. Bapak dia kata, jangan habaq apa-apa tentang mimpi kamu. Last kali, anak dia merencanakan. Seorang saja tak terlibat, Bunyamin. Sebab Bunyamin memang satu mak, satu bapak dengan Nabi Yusuf. Hak lain tu terlibat. Pura-pura bawa adik ni pi main-main dekat hutan. Kemudian bubuh dalam telaga. Kemudian mari balik habaq. Oh, adik kita dah kena ngap kat serigala, kena terkam, kena makan kat serigala. Dia bohong. Last kali diambil oleh pedagang dan dihampat sampai ke Mesir. Pendek cerita, jadi Nabi Yusuf minta adik-beradik dia balik ke Kanaan, bumi Palestin, bawa siapa? Bapa dia Nabi Allah Yaakob dengan keluarga mereka Banu Israel berpindah ke bumi Mesir. Inilah hijrah orang keluarga Ibrahim asalnya ke bumi Mesir. Duduk di bumi Mesir pada masa itu dapat keistimewaan. Sebab Mesir pada masa itu bukan di bawah pemerintahan Fir'aun. Mesir di bawah pemerintahan Hyksos. Mesir bawah pemerintahan Hyksos pada masa itu. Sebab tu tuan-tuan, bila tuan-tuan buka kisah Nabi Yusuf, satunya kisah Nabi yang tak dicampur dengan kisah lain pun. Bila anda baca contoh surah yang nama Nabi kan, surah Ibrahim, selain daripada kisah Ibrahim, ada cerita lain tak? Ada. Surah Yunus, selain daripada Yunus, ada cerita lain. Surah Muhammad, ada cerita lain. Surah Hud, ada cerita lain. Surah Nuh, ada cerita lain. Tapi bila sebut surah Yusuf, tak ada masuk cerita lain. Yusuf saja-saja, complete, clear, pure. Bila anda baca kisah Nabi Yusuf, yang mana Nabi Yusuf tu duduk di Mesir, berapa kali naik kalimah Fir'aun dalam surah Yusuf? Yusuf tu duduk di Mesir dah. Berapa kali naik kalimah Fir'aun bila anda baca surah Yusuf? Duduk di Mesir Yusuf. Mana Fir'aun? Mana Fir'aun? Tak ada.
Yang keluar Al-Aziz, Al-Aziz, Al-Aziz. Ni zaman Hyksos. Selepas Hyksos kalah, naik raja dia yang dinasti ke-18, raja pertama Ahmos II. Ha, zaman ni lah keluarga Fir'aun perintah balik. Sebelum ni Bani Israel duduk aman. Ada tempat tinggal, ada tanah, ada kebun, ada kerja, selesa. Sebab pemerintahan masa tu menjamin keharmonian dan keadilan. Yang sebenarnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca sejarah yang sebenar, banyak kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh zaman Fir'aun selepas tu banyak didaplikit daripada zaman Hyksos. Contoh macam kita panggil apa? Katapel. Bukan katapel ni. Hak kereta yang kuda heret tu kita panggil apa? Chariot. Katapel. Katapel tu yang baling tu kan? Chariot tu diambil duplicate daripada hak zaman Hyksos. Hyksos banyak membantu ke arah pertumbuhan ekonomi dan teknologi pada masa tu. Jadi lepas mari Fir'aun, dia ambil balik je. Dia guna, dia tambah baik, dia renovasi dan inovasikan balik. Jadi zaman itulah lahirnya dinasti ke-18 tu ada salah seorang Fir'aun. Kita nak teka Fir'aun mana pun tak berani. Tapi banyak pendapat yang mengatakan dia merujuk kepada Ramses II kan. Ramses II. Tapi tak tahulah Fir'aun mana yang Quran sebut ni, hak nama mana, hak Marneftah ke apa Tutankhamun ke Ramses ke, hak mana, ikut dia lah tu. Allah lebih mengetahui Fir'aun hak terlibat dengan Nabi Musa pada masa. Cuba nak habaknya Fir'aun yang Allah sebut ni, sifat dia ialah melampaui batas dan dia melakukan pecah belah terhadap orang yang diperintah. Antaranya apa dia tuan-tuan? Kita tengok contoh paling mudah kekuasaan Fir'aun. Waktu Nabi Musa berlawan dengan ahli sihir Fir'aun kan? Duk berlawan. Ahli sihir Fir'aun campak apa dia? Campak tali jadi ular. Nabi Musa campak tongkat jadi ular. Bila dia tahu dah bahawa hak tongkat Nabi Musa tu bukan sihir macam mereka, habis saja perlawanan, mereka beriman. Sesungguhnya kami beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhannya Harun. Bila mereka habak dekat Fir'aun, mereka beriman dengan Tuhan Musa, Tuhan Harun, Fir'aun kata apa? Fir'aun kata apa tuan-tuan? Adakah kamu semua beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Fir'aun tanpa meminta keizinan daripada aku dulu? Orang nak beriman pun nak minta izin dengan dia dulu. Maknanya dengan nisbah kata, kalau aku bagi beriman baru boleh beriman, kalau aku larang beriman tak boleh beriman. Itu tahap power dia. Maknanya kalau kita tengok satu benda, yang benda tu boleh mendatangkan keimanan, tak boleh beriman sesuka hati zaman tu. Kecuali Maharaja Fir'aun, tuanku Fir'aun, aku ni lihat benda ni, aku tengok benda ni, aku tu benda ni, aku nak beriman ni, hang bagi ke tak bagi? Seolah-olah kena tanya lagu tu. Kalau hang bagi, okeylah. Agak-agak dia nak bagi dah. Mana boleh seorang tu bagi orang lain keimanan sedang diri dia mengaku dan dakwa dia tu? Dia tu Tuhan. Maksud dah dia Tuhan, nak beriman kena minta izin dengan dia dululah. Faham tak? Ini bentuk ISA. ISA kali pertama atas muka bumi ni lah. Jangan faham lain lah. Maksud dia faham apa sini? Faham dia tanpa budi bicara. Terus. Boleh tak geng-geng ni mempertahankan pegangan dia? Macam mana? Macam tu. Takkan kami salah? Bicaralah dulu, masuk mahkamahlah dulu, kita debatlah dulu, kita argumentasilah dulu. Tak ada, terus pi hukum. Layanan yang diterima. Tu orang yang jauh ke orang yang dekat tu? Ahli-ahli sihir Fir'aun ni sebelum ni, orang yang jauh ke orang yang dekat dengan Fir'aun? Tu orang yang dekat tu, apatah lagi orang luar. Contoh kalau orang luar tengok itu, hebat tongkat Nabi Musa, mukjizat sungguh. Aku beriman dengan Nabi Musa. Hei Fir'aun, aku nak beriman dengan Musa. Agak-agak jauh tu dia bagi dah. Kalau kita fikir logik, lagilah dia tak bagi. Itulah Fir'aun. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, yang mana dia menindas sebahagian daripada mereka. Siapa yang dia tindas? Bani Israel. Kes penindasan Bani Israel ni sebenarnya Allah dah rakamkan dalam perkataan Nabi Allah Ibrahim. Dulu ingat, mula-mula Nabi Allah Ibrahim masuk ke Mesir, apa yang Raja Mesir buat dekat isteri Nabi Ibrahim? Apa yang Raja Mesir buat dekat isteri Nabi Ibrahim? Dia rampas kan? Dia rampas Sarah. Dia nak jadikan gundik dia.
tiba-tiba Allah menghalang perbuatan terkutuk tu, dia jadi sedak diri, dia jadi frozen sebenarnya, dia jadi macam kaku, dia nak buat satu benda yang tak elok, terkutuk, tak boleh. Dua tiga kali dia buat jadi lagu tu, dia menganggap bahawa Ibrahim, Sarah ni adalah manusia mulia, tak boleh main-main dengan orang macam ni. Jadi bila dia rasa bersalah, dia pulangkan balik Sarah pada Ibrahim dan dia hadiahkan seorang perempuan pada Ibrahim, iaitu Hajar, merujuk kepada Mak Ismail. Dan selepas peristiwa tu, Ibrahim kata apa? Akan datang kelak yang akan lahir daripada keturunan aku seorang manusia, seorang lelaki yang akan menghancur dan menjahanamkan kerajaan dan pemimpin di Mesir. Jadi lama punya lama, mari Ishak tak jadi lagi, mari Yakub tak jadi lagi, mari Yusuf tak jadi lagi, mari Musa. Itulah ketentuan daripada kalam Nabi Allah Ibrahim, salah seorang keturunan dia akan menghancurkan. Bab ni Fir'aun mimpi sebenarnya. Apa nak jadi ni? Yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Apa yang mereka tindas? Disembelih anak-anak lelaki mereka dan dibiarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Pasal apa nak kena sembelih? Pada suatu malam, Fir'aun ni dia bermimpi. Apa yang Fir'aun mimpikan? Fir'aun bermimpi keluarnya api daripada kota Baitul Maqdis. Kota Baitul Maqdis tu duduk di Palestin, keluar api. Bila keluar api, api tu meluncur dengan laju menuju ke negeri Mesir. Daripada Palestin keluar api pi ke negeri Mesir. Bila sampai negeri Mesir, api ni duk melengkap, duk masuk dalam rumah orang Mesir saja. Tapi api ni tak usik rumah Bani Israel. Contoh api ni lalu rumah Bani Israel, dia tak usik. Tapi lalu rumah orang Mesir, ha, dia pergi pusing, 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 pusing. Bila dia sedar, dia terkejut. Apa benda ni? Mimpi lagu ni. Last sekali panggil lah orang yang dekat-dekat dengan dia. Tok Nujum dia lah. Apa dia? Ahli sihir dia lah. Pemikir dia lah. Hak nombor satu siapa dia? Hak dekat dengan dia. Penasihat 25% dia siapa? Haman. Allah sebutkan tiga nama, Fir'aun, Haman, Korun. Ini tiga watak utama yang hidup sezaman tu. Fir'aun, Fir'aun, Haman, Haman, Korun, Korun. Korun tu siapa Korun? Hari ni hak lekat nama Korun kat mana? Hak kita duk buat permainan tu lah, mencari harta karun. Mencari harta karun tu sebab kita orang Melayu konotasi dia selalu guna huruf K kan, dia jadi harta karun. Sebenarnya harta korun tu lah hak tenggelam tu. Mencari harta korun, tapi kita orang Melayu dah Q tu dia tak pakai, mana pakai K. Ha. Tandingan apa ni hari ni? Mencari harta karun. Ha, korun lah, bukan kerem hak jentik tu dah, tu lain. Okey. Baik. Korun ni orang yang dekat dengan Nabi Musa. Ada riwayat menyebut Korun ni sepupu Nabi Musa dia. Korun ni sepupu Nabi Musa. Sebelum dia jadi kaya, dia ni miskin amat-amat. Korun ni miskin sungguh, tapi dia punya sifat yang mulia. Dua. Sifat mulia yang pertama, dia ni pengikut tegar Nabi Musa. Sebab dia sepupu Nabi Musa, dia jadi pengikut Nabi Musa. Nabi Musa pi mana, dia ikut. Nombor dua, dalam keadaan dia apa-apa, dia miskin, dia suka sedekah. Dia miskin, dia suka sedekah. Dia ada, dia sedekah. Dia ada sedekah. Satu hari, dia minta dengan Nabi Musa. Wahai Musa, kamu tolong doa kepada Allah biar aku jadi kaya. Sebab aku ni miskin pun bagi sedekah. Kalau aku kaya, lagi banyaklah sedekah aku akan bagi. Dia beranggapan demikian. Waktu aku duduk miskin ni suka sedekah, kalau kaya apatah lagi lah. Tolong doa kepada Allah bagi aku kaya. Nabi Musa doa, kaya sungguh. Bila Korun kaya, dia bagi sedekah kan jadi terbalik. Tuan-tuan, ni nak kata ni. Kadang-kadang Allah bagi tu elok dah ketetapan dia. Tapi bila kita minta sesuatu yang di luar ilmu kita, kita berasa lagi banyak sedekah. Tapi pernah Allah balik sikit je, dia jadi kedekut. Dia jadi kedekut, tuan-tuan. Ni saya nak habak satu benda lah. Tapi mungkin benda ni secret, rahsia. Dan saya dapat benda ni hanya di Penang. Hanya di Penang. Benda ni macam ni. Setengah orang kata Korun ni jadi kaya sebab dia ada satu ilmu kan.
ilmu Qorun ni dia boleh campur bahan-bahan material tertentu yang menyebabkan material ni jadi emas. Macam kita nak dapatkan emas, kita kena pergi cari bukit, korek bukit, gali bukit, baru temukan emas. Dia ni dia ada formula dia. Contohlah, kita tak tahulah apa benda, ambil benda ni, campur benda ni, campur benda ni, menghasilkan emas. Dia ada ilmu tu. Dan saya nak kaitkan, oh ni bahaya sebenarnya saya sebut tuan, sebab orang yang hak buat tu janji. Tapi benda ni di Penang, memang ada kilang pun. Teknologi ni diambil di India dengan China, yang mana kita dah ada sekarang bahan-bahan yang diletak dalam kilang ni. Hak ni campur, hak ni campur, menghasilkan emas tuan-tuan. Memang benda ni ada sungguh. Maksudnya emas tak perlu dicari gali. Memang campur benda ni, campur benda ni, campur benda macam ni, jadi emas. Memang dah ada kilang pun. Atau cari sendirilah kilang tu duduk kat mana, apa benda material tu. Kalau tuan-tuan dapat, alhamdulillah, boleh buat emas hari-hari. Dulu duk uli boti canai je tak, kelepak kelepak kelepak, seringgit sebijik, seringgit sebijik. Ni uli setengah kilo, uli setengah kilo. Oh, kaya lah. Okey, tu contohlah. Baik, kenapa nak bunuh sangat? Mari tu, kita ni terlebih masa, tak apa ke? Tak apa. Takut orang marah pula, kata-kata ustaz ni melampau ni. Orang kata sejam setengah, dia pergi 2 jam, 3 jam. Baik. Apa tadi? Dia lepas dia mimpi, dia tanya. Rupanya benar seperti yang dimaklumi sebelum ini. Apa kata ahli nujum dia? Bahawa akan lahir seorang bayi lelaki daripada kalangan Bani Israel, yang mana bila bayi ni besar, dia akan meruntuh, menjahanamkan dan memusnahkan pemerintahan dan kerajaan kamu. Lalu dia pun jadi takut, dia jadi bimbang. Tuan-tuan, di sini dalam ilmu psikologi, seorang yang mendakwa dengan penuh penipuan, pembohongan dan pendustaan. Kita tahu Fir'aun tu menipu dengan dakwaan dia tu Tuhan. Penipuan dia itu dapat kita detect dengan jelas. Kalau dia tu benar-benar Tuhan, dia akan rasa gerun tak dengan budak yang akan lahir? Dah Tuhan kan? Tuanku, budak akan lahir, memusnahkan kerajaan tuanku. Aku Tuhan, buat apa takut? Relax lah. Sepatutlah gitulah keadaan dia. Ni, siapa budak tu lah? Dia jadi takut. Hang Tuhan, hang kata hang Tuhan. Otomatik dia sendiri takut, bukan lah tu. Maksudnya dia bukan Tuhan. Kenapa dia perlu takut? Takut dia takut sungguh-sungguh ni. Sampai takut dia berakhir dengan perintah dia supaya setiap yang lahir dibunuh. Bahkan hak 3 bulan dalam riwayat menyebut 3 bulan sebelum beranak, ibu-ibu ni dah dikuarantin dah. Contoh kita kata masuk bulan ke-6, masuk bulan ke-6 kumpul satu tempat kuarantin sampai beranak. Pastikan bidan dijaga, pengawal jaga. Keluar. Oh, perempuan tak apa, lepas. Oh, perempuan lepas. Ah, lelaki ambil bunuh. Dia nak pastikan semua hak confirm lelaki, bunuh sampai mati. Baru dia rasa lega. Tapi penasihat-penasihat dia, biasalah penasihat ni bukannya bodoh sangat kan. Dia orang cerdik juga nak jadi penasihat ni. Dia pun ambil berita, dia pergi tanya. Orang-orang Kipti ni apa berita tentang ni? Rupa-rupanya orang-orang Kipti dah selalu didedahkan dengan ramalan-ramalan daripada orang Bani Israel. Sebenarnya yang jadi poin ni dapat kepada Fir'aun ialah bila penasihat dia turun padang, orang Kipti di Mesir ni ada daripada mereka dah lama terdedah dengan informasi. Sebab orang Bani Israel ni mereka ikut ajaran apa? Ajaran nenek moyang dia lah, Nabi Ibrahim, ajaran Tauhid. Jadi daripada perkataan-perkataan Nabi Ibrahim tu dah ada bahawa ada seorang lelaki Bani Israel yang akan melepas dan membebaskan kesengsaraan mereka di bawah pemerintahan Fir'aun. Mereka duk tunggu siapa orang tu. Jadi berita ni ada sebahagian orang Mesir sendiri pun dah tahu. Jadi bila kawan ni turun padang tanya-tanya-tanya, mereka ambil informasi ni bawa pergi kepada Fir'aun. Jadi suruh bunuh. Bila bunuh pun ada penasihat dia yang tak setuju. Pasal apa tak setuju? Dua benda. Pertama, orang-orang yang jadi kuli, yang jadi kuli pekerja buruhan hak berat-berat sekarang orang Bani Israel, dan kata-kata umur mereka ni 40, 50, 60.
Sikit lagi hak 40 jadi 50, hak 50 jadi 60, hak 60 jadi 70. Mereka tak larat dah nak buat kerja berat. Bila tak larat dah nak buat kerja berat, kita perlukan hak kecil ni jadi muda, hak muda jadi remaja, hak remaja jadi ni. Tiba-tiba hak kecil pula lahir kerak, lahir kerak, lahir kerak. Hak tua makin tua dan mati. Hak kecil bunuh. Lepas ni pekerja kita nak cari kat mana? Hak tua tu dah penat dah, hak lelah dah. Hak baru nak up kita bunuh. Siapa nak buat kerja berat-berat yang selalu dibuat Bani Israel? Ha, kita lah kena. Eh, tak boleh jadi lagu ni. Jadi fikir punya fikir, ha, mereka buat idea. Contoh, tahun ni kita bunuh, tahun depan kita tak bunuh. Tahun seterusnya kita bunuh, tahun tu kita selang-seli. Kebetulan tahun lahir abang dia Nabi Harun, tahun hak tak kena bunuh. Oh, selamat Nabi Harun. Mari Nabi Musa tahun hak kena. Aduh. Tahun nak kena jadilah kes hanyut tu. Ha, kes hanyut tu. Kalau Nabi Musa 1527 abang dia 1530. Abang dia 1527 abang dia 1530. Beza 27 28 29 30 4 tahun. Selang. Tapi yang mati siapa dulu? Harun dulu ke Musa dulu? Lahir Harun dulu, Musa kemudian. Mati pun memang mati Nabi Harun dulu. Beza 11 bulan. Nabi Harun mati masa tak sampai lagi di Palestin ni, di tengah-tengah pergunungan Sinai itu Nabi Harun dah mati dah. Nabi Musa pun serabut dengan Bani Israel pun, dia nak mati dalam bumi suci. Tapi dia mati kalau dalam hadis, malam ni cerita boleh tak? Cerita malam ni boleh tak? Selempak macam ni. Ini kisah dalam hadis Nabi Musa tampak malaikat Israel tercabut mata tu, pernah dengar tak? Dalam hadis, garangnya Nabi Musa bila Israel mari dalam rupa manusia, Nabi Musa tampak tercabut mata. Ni hadis sebut. Jadi mari tu nak tanya apa? Nak tanyanya, wahai Musa, kamu nak mati mengikut ketetapan yang ditentukan oleh Allah tarikh dia, ataupun kamu nak minta tambah? Mari tu, okey, Allah dah tentukan waktu sekian-sekian tarikh kematian kamu, ataupun kamu ada permohonan untuk tambah tarikh tu. Kalau malaikat tu mari tanya kita, lagu mana? Nak kita akan jawab nak mati ikut Allah bagi ke nak tambah? Kalau kita lah, aku adalah Israel, ustaz, hang nak hak biasa hak Tuhan buat ke hang nak tambah? Hak mana agak-agak? Kalau tambah nak buat apa lagi? Kalau tambah nak buat apa lagi, tuan-tuan? Kalau kita kata tak, kalau buat ni cerita lawak, cerita lawak bodoh punya jawapan ni, tapi tak mungkin akan berlaku. Kalau betul-betul berlaku, apa jadi? Saya nak tambah. Okey, berapa hang nak tambah? Kalau saya nak tambah 3 bilion tahun lagi. Supaya apa? Orang kata akhir zaman ni dekat nak kiamat. Saya nak bagi kiamat lambat lagi. Jadi saya akan mati 3 bilion akan datang. Jadi selagi saya tak mati, tak kiamat. Konon-kononnya tu bodoh punya ayat. Ni bukan cerita saya, ni cerita ada orang budak-budak bagi jawapan lah. Budak-budak darjah 6, darjah 5, bila kita tanya, kita cerita benda ni, dia habak, oh, pasal apa malaikat tu tak mari tanya saya? Okey, kalau tanya hang, hang nak jawab apa? Hang itulah jawapannya. Dia katakanlah ni akhir zaman ustaz, orang kata nak kiamat lah, nak kiamat lah. Saya minta umur 3 bilion, confirm lambat lagi kiamat. Dah saya tak mati lagi. Oh, tu jawapan dia. Okey, mati tak mati pun 3 suku dah. Saya pun jenis hak biasa bercakap ada ayat kan. Walaupun ayat mineral bukan kopi O ke Nescafe ke, tapi hak ni memang tak boleh telan apa, kering lagu tu lah. Jadi bagilah tekak saya rest sikit. Malam ni kita sambung balik insya-Allah. Boleh tak? Boleh eh. Malam ni lepas 8 bukan sini kan? Di dewan bawah. Insya-Allah. Apapun saya mohon kemaafanlah tidak dapat meneruskan. Mungkin kerana masa dan juga tak tahan leher tekak saya ni. Apapun insya-Allah kita akan sambung balik. Mungkin kita akan sambung ayat ni ataupun ke kisah-kisah yang bersesuaian untuk kita ceritakan konteks masa kita. Apapun yang terbaik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang, yang serba tak kena tu datang daripada diri saya sendiri.
Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa altaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusratis syari'atik. Fawassikillahumma rabitataha wa adim waddaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaydil iman bik wa jamilit tawakkuli 'alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahu akbar.